tapi kita pasti ada kepikiran ganti mesin ya, dia. Iyalah, nama udah ganti. Masa mesin masih jadul? Iya dong, body face 3. Masa mesinnya cuma 1? Nih, coba lihat nih. Kedai kopi tuh kayak gini, Mas Ben. Keren kan? Iya nggak? Iyalah, coba Mas Ben bayangin. Bar kita pakai mesin kayak gini. Mewah lah, mesin keren. Ya lo tahu kan masalahnya apa? Nih, salah Mas Ben mah. Itu urusan Mas Ben. Mas Ben lebih tahu kan? Iya kan? Kalau urusan Mas Jod, Mas Ben. Kita bantuin dari belakang, tenang aja Mas Ben. Oke. Kalau mau liatin, liatin aja dulu Mas Ben. Ini Ben, ini Chris. Kat barista gue di sini. Ini Aga barista, Aldi Aga. Barista. Ben. Aldi. Dia orang tuh supplier kopi, punya stok kopinya banyak. Begitu, lu ready anytime kan? Ready anytime. Sampel, lu kasih Ben aja. Kebayan? Oke sih ya. Oke. Hah, yaudah kita orang langsung ambil lah. Besok bisa langsung dikirim berarti kan? Jod, gue kan harus coba buat espresso dulu. Bikin ya. Yeay. Kali gak bisa bikin kopi. Lu kira gue barista apaan? Ini bukan masalah dia. Mesin yang salah. Oh, itu gara-gara tekanan naik turun kali Mas Jo. Ya, udah lama juga mesinnya kan. Jadi ganti mesin. Nanti ya kalau kopinya udah bagus. Udah waktunya sih. Mesinnya jelek. Iya, emang kita punya. Itu sih gampang kan. Pak Tony udah nawarin. Harganya bagus, kita bisa nyicil. Ya, biar adil. Mas Chris juga nurunin harga, terus kita nyicil dari Tony. Iya, itu aja. Gimana Chris? Tapi masih bisa nego lagi lah ya. Lu sih Ben, kabur kan dia orang. Ya udah, saran gue nih, mending kita pakai Bang Norman aja. Kopinya enak, lebih murah lagi. Iya, Norman lagi, gue kenal dia orang. Udah deh, dia telat mulu. Dikasih murah, malah bahasnya telat lagi. Nih, kalau misalnya kita bisa beli kopi dengan harga lebih murah, kita bisa hemat untuk beli mesin baru. Ya, tapi lu gak bisa cuma mikirin passion lu tentang kopi enak doang dong. Lu juga harus mikirin flow supply. Ntar gini, kalau pelanggan datang nih, terus mereka pesen, gak ada stok, mereka mau dikasih apa? Gak ada kopinya, mereka cabut. Kedai kita juga yang jadi taruhan, ya gak sih? Oke, gini, lu telepon Norman, lu suruh dia orang bawa kopi besok. Kalau dia sampai datang kagak telat, gua beliin lu orang mesin baru. Kalau perlu sama cangkir-cangkirnya. Di telepon. Halo, Norman. Ben. Ini gua mau pesan beans nih. Gue minta 2 kilo Toraja pulu-pulu. Yang zero defect, terus minta Gayo dan si Dikalang. Lo bisa antar besok gak? Siap. Gue tunggu jam 3 ya. Anjing, harganya mahal banget. Jangan sampai telat. Aman. Lalu lintas punya kita. Oke. Okay. Tujuh, jam 3 ya. Perasaan gue gak enak nih. Halo? Bang Norman, mau ngingetin. Besok jangan lupa nganter beans ke kedai saya jam 3. Ingat loh, jangan telat. Jam 3? Iya. Siap. Besok saya antar. Sate. Feeling gue nih ya. Besok Norman pasti bakal datang telat lagi.
tumben ngumpul gini. Ya pokoknya gimana pun caranya kita harus antisipasi supaya Norman nggak kelihatan telat di depan Jody. Gimana maksudnya, Mas Ben? Masa kita harus jemput Bang Norman kan nggak mungkin, Mas Ben. Terus caranya gimana? Lagian kita bukan pengendali waktu kali, Mas Ben. Gue ada ide. Apaan tuh? Jadi gini, gue butuh bantuan lo semua. Nih, oke. Tumben atau pagi banget? Kira-kira Nana doang datang pagi. Pagi banget. Kagetin aja lu, orang udah jam. Jadi dikancingin aja ya. Kan Mas Jody lu lagi masa kini. Rapi kan? Gede sama sekarang. Jam 7 sih. Enggak. Makan yuk. Makan, lapar. Masih pagi, lu tidur lah sih. Aduh, mana sih Norman? Udah diundur 2 jam, masa belum datang juga sih? Ben, dua orang kemarin janjian sama Bang Norman jam berapa? Jam 3. Udah lo sabar aja. Lo parno banget sih. Ini masih 1:30. Enggak, gue berasanya kok hari ini lama banget ya. Perasaan lo doang kali, Jod. Gue dapet mesin ya. Ingat taruhan, Bang Norman datang, kita dapet mesin baru. Selamat datang. Sorry, selamat datang aja udah lah, sorry kenapa? Udah kita ngobrol di belakang aja dulu, mana? Mana sini biji kopi? Ya, aduh. Ini pesanan gue semua udah kan? Iya nih. Udah, ambil dong. Tapi kalau kita orang jadi ngambil sama lu suppliernya, kalau bisa ke depan-depannya jangan kayak kemarin-kemarin lah, suka telat. Nah, begini. Semua kopi-kopi ini yang dibuka itu ekstra, tak perlulah klien bayar. Gratis. Wow. Barista guna bus. Ah, ini juga minta maafnya aku nih. Aku harus buru-buru pergi. Ada 2 jam 3 di hari ini. Oh. Ya enggak apa-apa, Pak. Iya. Ben Kibay. Benek!